tiket dan barang bawaan Anda. Jangan sampai meninggal dalam kereta. Terima kasih. The train will soon arrive at Boulevard Selatan Station. Please check your ticket and belongings before leaving. Thank you.
belum capek lah, kita nggak keluar ngapain? Oh ini ada mas. Ini jual. Ini apa nih?
bukan dijual kak, itu hadiah. Oh hadiah. Mendapatkan poin satu kali perjalanan itu 5 poin dan untuk hari weekend sama jam-jam untuk usianya itu kita akan mendapatkan 10 poin. Itu kalau di happy hour 10 poin. Nanti bisa ditukar mungkin dengan berbunga masih. Caranya udah daftar aku belum? Belum, saya main okay, biasa aja. Oh, bisa download aplikasi LRTJ-nya aja. Oh, gitu. Nanti ya. Didaftarin, kalau papanya ada flash di ZMAD, nanti dimasukin aja. Nanti langsung bisa diridem. Kalau misal daily, daily-nya bisa dibuker di sini, Kak. Nanti akan mendapatkan diskon. Caranya gimana daftarnya? Okay, boleh di download itu aplikasi LRT Jakarta. Yang ini untuk ngumpulin poin kak ya. Ini stasiunnya belum habis ya? Oh masih ada stasiun. Oh ada lagi ya? Yang Sandua. Oh ini. Berarti kan belum turun tadi ngaturannya. Oh iya.
Demikian liputan saya menggunakan LRT di daerah Kelapa Gading. Jadi menurut saya, kalau Anda pengguna LRT, saya rekomendasi tempat dan waktunya sangat cepat dan harganya pun juga ekonomis. Jadi untuk mengurangi kemacetan kota Jakarta, sebaiknya Anda menggunakan LRT. Oke, terima kasih.